Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian cara menambahkan filter yang lagi trend di Instagram. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa bagiin ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi guys, kita udah masuk ke Instagram aku. Dan cara menambahkan filter yang lagi trend di TikTok itu gampang banget. Caranya, kalian tinggal scroll aja ke kanan, terus scroll terus sampai kalian menemukan tanda pencarian yang tulisannya telusuri efek. Kemudian kalian pencet yang telusuri efek dan kalian pencet yang tombol pencarian paling atas. Terus di sini kalian ketikkan don't look physical. Di sini tuh ada 4 yang efeknya don't look physical. Terus kalian pilih aja salah satu. Untuk contoh kita klik aja yang paling atas. Itu juga ada musiknya guys. Terus langsung aja kita coba. Dan ini tadi aku udah coba guys, jadi hasilnya tuh gini. Terus kalau kalian mau save, kalian pencet aja tanda panah yang hadap ke bawah, otomatis dia akan tersimpan. Terus efek ini dibuat oleh RN Reynolds Trip. Kalau kalian mau lebih tahu detailnya, kita cek selengkapnya. Terus kalian bakal dibawa ke orang yang bikin filter ini. Karena aku nggak mengikuti orang ini, jadi aku nggak bisa melihat filter detail yang dibikin sama dia. Kalau kalian mau lebih tahu semua filter yang dibikinnya, kalian tinggal ikuti aja akun RN Reynolds Strip. Oke guys, jadi yang kedua tuh ada kayak gini. Pakai musik juga. Kalau kalian mau menyimpan ke kamera, kalian tinggal pencet aja yang tanda panah ke bawah, terus dia bakal tersimpan ke roll kamera kalian. Dan kalau kalian mau coba, tinggal klik aja tulisan coba, dan ini dia efeknya. Jadi gini guys, ini aku tadi udah coba dan hasilnya tuh kayak gini guys. Dia pakai suara, tapi aku nggak bikin suara karena takut kena copyright. Nah, jadi gitu guys. Oke, gitu dulu videonya guys. Makasih. Dadah.